ini desa villager diinvasi sama makhluk ini, guys. Dia tuh megang kapak semua, by the way. Yo. Eh, ada villager yang dijebak, guys. Kalian inget gak? Yo, what the hell? Guys. Oke. Jadi selamat datang guys ya di Minecraft From The Fog, dimana ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, dimana di video sebelumnya itu kita mengeksplor world Minecraft dan kita bertemu dengan makhluk ini dan yap, selamat datang guys ya. Jadi di sini kita kembali lagi di Minecraft From The Fog. Gua kemarin sempat eksplor dan di sini gua menemukan ada rumah villager yang berubah guys ya, karena ini sebelumnya nggak ada bro. Ini sebelumnya nggak gini guys. Rumah villager ini normal biasanya guys. Woi, oke. Awalnya nggak gini sih bro. Oke. Jadi di situ by the way ada diamond ya. Gua bakalan coba ke rumah villager yang ini deh guys ya. Oke, apakah dia ngejar? Itu makhluk yang sering muncul itu loh guys. Dia tuh sering muncul ya di rumah utama kita. Oke. Gue bakalan coba samperin. Tapi kita lewat pinggiran kali ya. Kita pakai dirt aja deh. Anjir. Ayo guys. Gue penasaran banget bro. What the hell? What? Pohonnya ada mukanya guys. Oke. Ntar ya, cek dulu guys ya. Cek dulu. Wah anjir bro, dia itu megang kapak ya. Wow. Oke, kita langsung saja di sini guys. Gak akan kasih beginian ya. Oke. What the hell? Yo, what the hell? Guys, ini apa guys? Ini di video sebelumnya gak ada bro. Dan by the way ini FPS gue ngedrop guys ya. Sorry nih kalau misal FPS gue gak enak dilihat nih ya. Ini ngedrop banget bro. Oke. Bentar ya. Oke guys. Jadi sorry nih ya. Sorry ya guys ya kalau misal shadersnya gue matiin sebentar karena gue cuma ngecek apakah ada perbedaan antar FPS ngedropnya dan ternyata ngaruh banget bro. Oke. Jadi mungkin sementara kita matiin dulu ya untuk FPS-nya guys ya, dan ya kita bertemu dengan desa ini bro. Yo, what the hell? What? Ini desa villager diinvasi sama makhluk ini guys. Dia tuh megang kapak semua by the way. Yo. Ada villager yang dijebak guys. Wah ini gak bisa dibiarin nih bro. Gue bawa bow ya kebetulan di sini. Anjir. Guys ya, kita coba ini apa ya, ini bisa nge-spawn gak sih? Coba ya kita kill. Nice.
kita kill ya. Anjir kuat banget bro. Weh kuat banget. Anjir kuat banget guys mereka guys. Oke. Oke mati. Oke. Oh. Apa itu guys? What? Anjir villagernya dibunuh guys. Guys itu ada si The Lost di sana. Kelihatan gak sih? Ada merah-merah ya. Woi, ada Herobrine di sana guys. Oke, bentar. Kita bunuh aja ya. Anjir. Dia kayaknya enggak bisa nge-spawn deh. Kita habisin dulu ya. Wah, Arogan yang habis, guys. Kalau gini caranya. Oke. Oke. Apa ini? Wah, anjir bro, ini gila banget, bro. Aduh, gak kena lagi. Kayaknya dia tuh gendernya cewek ya, guys ya? Aduh, arrow gue tinggal 6. Wah, diamondnya banyak banget sini. Wah. Oke, di situ ada The Lost lagi guys ya sepertinya. Wah, arrow gue habis, bro. Ya apa ya? Iya, ada The Lost. Bukan bro, bukan The Lost ini. Bro, ini apa lagi? Bro, ini apa lagi, bro? Wah, anjir, apa lagi, bro? Balik ya, kita akan langsung klik ke home, bro. Apa remnan deposit? Apaan, bro? Remnan deposit? What? Oke guys, jadi kita udah balik lagi ya di rumah kita dan gue mau kaget bro, astaga, gue kaget guys. Turun dulu ya, oke let's go. Kita akan turun dulu ya, turun dulu dan kita akan ambil arrow kita guys. Sip, dan kita akan bawa item-item kita ya sepertinya. Oke, aman ya. Rumah kita aman sih. Di sini kita akan bawa arrow kita. Ini banyak banget bro arrow kita ya. Armor kita aman sih ya. Yeah, let's go. Let's go guys. Kita akan kembali lagi ya ke tempat tadi. Aman ya harusnya. Ya. Itu tadi di Macro Semarure ya. Ini apa bro? Remnant deposit. What the hell bro? What the hell bro? Ih! Guys dikejar guys, gila bro. Enggak ya. Oke. Let's go. Sini lo semuanya. Sini lo semuanya. Yo, bro. Oke, dia bisa lompat-lompat. Wah, ini lebih brutal dari yang biasa di rumah kita sih, guys. Tuh. Astaga. What the hell, bro?
Eh, banyak banget. Hey, where are you guys? Oke. Sip, tinggal satu ya. Let's go. Anjir, ini nyawanya berapa sih, bro? Eh, udah habis, bro. Udah habis kah? Atau masih ada, guys? Oh, masih ada, bro. Tamperin ya. Hai. Hai. As. Oke, apakah ada lagi? Eh, udah habis ya? Udah habis gak, guys? Eh, guys, udah habis. Habis kah? Huh. What? Ini kenapa jadi Herobrine si villager, guys? Kayak udah aman ya? Dia tuh ngejar gak sih? Wah, males gue, bro, sama villager-villager gini, guys. Ini apa sih? Gue penasaran, guys. Rating roots. Apa, bro, rating roots? Oke, kita ambil semua gak sih? Oke, ambil semua ya, guys ya. Gue gak tahu ini apaan, bro. Apa ini, bro? Blood moss. Rating root seeds. Oke, kita akan ambil aja karena gue gak tahu sih ini gunanya buat apa ya. Halo. Ini rumahnya ya. Woi. Oke, kita hancurin ya. Kaca-kaca di sini, guys. Blood charge. Eh, guys, banyak item-item keren di sini, guys. Ini kita bisa bikin armor, bro. BTW, bahkan kita bisa bikin armor, guys. Armor menggunakan alat ini ya. Oke. Bone kita buang dulu deh. String kita buang dulu. Oke. Ini apa, bro? Oh, string. Wih, block of gold, guys. Block of gold. Ini apa? Hammer's Lantern. Wow, ini kita ambil juga kali ya. Hammer's Lantern. Berarti harus ada item yang kita buang deh, guys. Soalnya item kita full banget nih. As always ya. Halo. Halo. Anjir, ini banyak, guys. Wow. Oke. Anjir, block of gold banyak bener. Wah, gila ini sih, guys. Oke, ini I don't know, guys, ini rumah apa ya? Markas mereka ya berarti, guys. Oke. Halo. Anjir, apa ini, bro? Altar of Air. What? Altar. Altar apa ini, guys? What? Infusion. Apa ini, bro? Hah? Apa ini, anjir? What? Gak ada yang bisa kita pakai sih di sini, by the way. Oke, gak ada yang bisa kita pakai, guys. Infusion ini apa? Oh, ini. Oh, kita taruh sini, guys. Ini apa, bundar, bro? Oh. Eh, kita bawa aja gak sih? Nah, kita bawa aja gak sih?
Oke, kita bawa aja, guys. Oke, kita bawa ya, Altar of Ire. Soalnya gue gak tahu, guys, itu buat apa. Kita bawa aja entar. What? Diamond. Gue ambil. Gue akan buang crafting table. Wah, nice banget, guys. Kita dapat diamond, bro. Dan ini ada diamond-diamond lainnya. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Airstone ore. Aduh, harusnya gue bawa pickaxe terbaik gue nih. Nice. Wow, kita dapat 5 diamond, bro. Oke. Ini apa? Kita buang ya. Nice, guys, ya. Jadi ini adalah markas dari si makhluk-makhluk merah itu. Jadi dia tuh menginvasi desa villager ini, guys. Ini awalnya desa villager yang normal ya, tapi tiba-tiba jadi berubah, bro. Jadi berubah kayak gini. Ini fix. Ini ulah mereka ya. Kayaknya dia tuh menginvasi gitu. Ini apa? Oh, brick. Gue kira chest, bro. Oke, jadi seperti itu ya. Wow, di sini bisa invasi-invasi gitu, guys. Bisa menyerang-menyerang gitu berarti ya. Wah, ini keren banget, bro. Come outside. What the? Asli, guys, ini keren banget, bro. Oke. Gue belum coba cek yang ini sih. Ini apa ya? What? Mangrove type door. Oh, ini guys, ini penjara dari si villager tadi. Oh, oke. Oh, ada penjaranya, guys. Wow. Keren ya. Oke, paling enggak seperti inilah ya base-nya, guys. Dan semoga aja ini sudah gak menyebar ya, karena ini udah kita ratain ya di sini untuk kerajaannya. Gue cuma penasaran sama ini sih, Altar of Ire ya. Itu gak tahu, guys, gunanya apa ya Altar of Ire. Kita akan taruh item-item kita ini, guys. Kita akan taruh dulu, bro. Wah, keren banget, guys. Kita mendapatkan item baru ya di sini. Kita akan taruh di sini ya. Oke, ini. Ini ya, Altar of Ire. Kita akan taruh dulu, guys, di sini semuanya. Dan diamond, gila, bro. Kita punya diamond, guys, akhirnya. Kita mau punya 5 diamond. Oke, ini juga. Let's go ya. Petualangan kita lumayan kesel, guys. Lumayan capek, guys. Tidur ya. Oke, kalian dengar itu, guys? Kayaknya itu suara si Slumbering Omen deh. Kayaknya itu suara si Slumbering Omen, gak sih? Oh my god, guys. Ada di... What? 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 Guys, kalian terakhir kali melihat makhluk ini inget gak, guys? Yo, bro. Oke, kalian inget gak, guys, sama makhluk itu, guys? Oke, gua akan turun dulu ya. Anjir, gak bisa turun. Oke, tidur dulu ya, ntar ya. Kalian inget gak, guys? Kalian inget gak? Yo, what the hell? Guys! Wah, ada kuntilanak, bro. Oke. Bunuh dia ya. Guys, iya, ada kuntilanak, kocak.
What the hell, bro? Ngejar anjir. Ngejar anjir. Oke. Habisin. Please. Apa bro? Maksud? Anjir, kita dapat efek ini bro. Bentar, gue penasaran sama itu sih. Anjir, udah hilang bro. Ada mayat raksasa ya di situ tadi guys. Sekarang udah hilang. Udah hilang guys. Kalian lihat kan tadi? Hilang guys ternyata guys. Oke, udah hilang. Halo. Anjir udah hilang. Oke, itu mayat aneh guys ya. Mungkin kalau kalian masih penasaran sama makhluk tadi, kalian bisa replay ya. Itu tadi jelas banget ya. Oke, kita upgrade dulu ya. Anjir butuh 4 guys. What the hell bro? Pakai ini deh. Let's go. Kita akan coba kembali ya. Oke, kita coba ya guys ya, kembali guys. Kembali ke tempat tadi. Bentar. Ini kita taruh dulu ya di sini. Kita akan taruh beberapa item dulu. Gua akan ambil blok-blok yang tadi dan gua akan bikin blok persis ya. Kayak bangunan itu nantinya di dekat rumah kita ini supaya ini guys, untuk mengaktifkan si altar tadi ya. Oke, untuk mengaktifkan si altar, guys. Gua akan ambil blok-blok yang tadi ya. Let's go. Oke, kita udah kembali, bro. Anjay. Anjir, dia masih anjir, dia berkeliaran. Wow, dia berkeliaran, guys. Kita harus buru-buru nih. Kita harus hancurin. Kita harus hancurin tempat ini bro. Anjir masih ada bro. Wah masih ada dong. Dia bisa nge-spawn guys. Apakah dia menginvasi lagi? Enggak ya. Dan meskipun nantinya bentukannya nggak sama, nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita akan buat rumahnya itu dari blok ini, bro. Apa sih? Sumpah dah itu berisik banget, bro. Anjir, ada diamond, bro. Wow. Wah, hoki banget guys. Kita lumayan ya dapat diamond banyak dari sini, bro. Apa jangan-jangan di rumah-rumah ini masih banyak ya? Masih banyak diamond guys sepertinya ya. Gila guys. Wah, beneran dong. Guys, ternyata masih banyak. Bro. What? Oke deh, kita ambil ya. Kita ambil semua. Wah, full lagi nih item kita. Let's go. Wah, item kita full, bro.
Oke okay, guys ya, ini udah sudah kita ambil semua by the way. Dan ini item kita full bro. Oke. Okay. Ada suara si mulut lebar ya. Hey, where are you guys? Anjir, dua kali dong. Oke. Okay. Oke, okay, cuek aja ya. Cuek aja, guys. Ini full banget gak sih item kita? Ini apa guys namanya? Polyset? Oh ini, masih bisa ya. Buat bagian bawahnya ya. Ini guys. What the hell bro? Wow. Wow. Kaget guys. Kaget bro. Itu kenapa dia malah kesana ya? Kaget guys asli. Eh udah full. Oke okay. Udah kita ambil semua ya. Let's go. Si makhluk itu masih ada guys. Let's go, kita kembali ya. Kita sudah kembali di rumah dan gue mendapatkan banyak sekali blok ya di sini guys. Oke, aman sih ya harusnya. Let's go, kita akan taruh dulu ya blok-bloknya di sini guys. Mungkin nantinya kita akan gue pikirin lagi deh guys ya untuk tempat altarnya kita taruh di mana gitu gue, karena akan gue bikin bangunan baru sepertinya ya untuk altarnya itu sendiri ini ya. Ini guys altarnya ya, kita akan taruh. Dan ini anjir kaget bro. The heck guys. Oke gue gak tahu itu suara apaan ya. Apa lagi guys. Sumpah dah suara-suaranya tuh nyeremin banget bro. Oke, mungkin ini kita kasih tanda ya. Ya udah ya. Oke guys, jadi di sini itemnya udah terkumpul dan yap suara-suara ini semakin brutal guys. Oh diamond. Kita punya 6 diamond ya. Oke, suara-suara ini semakin brutal dan yap bulannya ini bulan full ya. Jadi sepertinya ini bakal gak serame biasanya guys. Ini agak adem sih untuk suasana hutan ini guys. Kita coba cek dulu deh. Anjir suara ambience apa dah ini guys. Tumbenan ya si ini guys apa The Godman gak muncul guys. Emang kadang aneh ya, kalau muncul capek banget bro. Emang aneh guys ya, kalau nggak muncul kita cari, kalau muncul kita kesel guys sama mereka ya. Tapi ini jujur sepi sih, ya ini sepi banget, nggak kayak malam sebelumnya. Oke ini sepi banget bro, asli guys. Apa itu guys barusan guys? What the hell bro? Ada kaki guys. Kaki siapa tuh? Ah sepi guys. Nah oke okay, kita coba cek dari sini ya. Untuk altar itu sendiri, apakah kita bikin altar di depan sana guys? Nah di bagian sini ya di what? Apa kita bikin altar di situ ya? Di guys, kalian dengar itu guys?
What? Suara apa, bro? Tadi tuh kayak ada suara nyanyian ya. Habis suara nyanyian ada suara aneh. What? Wah, ini tembok kayaknya akan gua perlebar, guys ya, supaya kita bisa lewat tembok ya. Bentar, guys. Itu suara apa ya tadi ya? Si villager kepo. Saya coba cek pinggiran dulu ya. Apakah ada something-something yang mengganggu atau hal baru gitu, guys? Enggak sih, ini sepi sih. Cuma itu tadi suaranya. What? Kayak ada makhluk si putih. Terus itu suara apa ya, guys ya, tadi ya? Ini gak mau diatasin gitu ya, Iron Golem. Wow. Halo. Hancur. Serius, guys? Iron Golemnya hancur. Waduh, guys, Iron Golem kita hancur. Fix ya, berarti kita akan bikin bangunannya itu di seberang saja, guys ya. Di seberang sini, guys. Kita akan bikin bangunan altar itu, kita akan aktifin nanti mungkin di sana ya. Dan jujur gue gak tahu sih kegunaan altar itu apa ya. Dan yap, yang penting kita akan bikin aja ntar ya. Dan yap, saatnya turu, guys. Let's go. Tidur dulu ya, guys ya.